pasang saya di cerita. Ini. Pasang cincin. Ada perempuan yang pasang cincin saya. Foto deh jari bapaknya. Rumpui sarui panjang ba'a. Lepane pandan maladong. Saki idui sanang labaha. Semoga Pak Anies membawa perubahan. Amin. Kok pandai apa menyure sure lari daun subanda. Kok pandai apa mau be kami rindu jua Pak Anies datang paliak. Kapasa mambali tomai. Jangan lupa membeli manggis. Kami dari Sumatera Barat siap berjuang untuk apa Anies. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang. Sedih mak? Tak tahu. Teraru je. Balinang aja mato. Ya. Sedih. Boleh dong satu-satu ngomong mangga. Kenapa sedih?
sedih karena melepas. Bagaimana kebahagiaan seandainya bapak ini jadi presiden. Kami sangat bersyukur kepada Allah, kepada anak cucu kita, demi keturunan kita, masa depan bangsa Indonesia, supaya dapat apa namanya, dapat perubahan, keadilan sama seluruh rakyat Indonesia. Dari si, dari sore batang nak, dari solitas, dari si menangis karena dari 5 kali ke Jakarta, bapak selalu, ibu ini selalu datang, ibu ini selalu datang. Kami ini yang datang ke Jakarta udah 5 kali, Pak. Cinta Anies, Pak. Kenapa sih begitu cinta banget sama Anies? Gak ada cintanya, ya. Ada duanya lagi cinta sama bapak. Kami bikin relawan rumah Pak Gonjong. Setiap kegiatan, kami bersedia. Tadi lihat aja dan di mana aja ya. Tadi sempat ngasih cincin juga ya. Cincin, selendang, dan sarung. Cincin. Itu cincin apa itu? Cincin mata kaki, cincin. Batu aki. Batu aki. Di diapain beliau sembilan. Siapa yang pakai tadi? Ibu Emi. Ibu Emi. Ibu Desmi Amran. Oh, yang iya. Pakai baju, pokoknya kami cinta enggak ada untuk demi apa namanya ya, demi anak cucu kita nanti masa depan. Kami berjuang ingin bagaimanapun berjuang kami sampai ke masyarakat bawah, kami akan datang rumah-rumah. Ini amak-amak sadalah nih. Bundo Kanduang, Bundo Kanduang. Dari kota Bukit Tinggi. Apa ya untuk Anies kami ucapkan. Datang tanpa muka dan pergi tanpa punggung. Itulah harapan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan apa Anies selamat sampai tujuan dan selalu sukses dalam selalu pertemuan, selalu ramai dan dicintai oleh rakyat. Baso Padangnya seluruh masyarakat semua mencintai beliau. Insya Allah beliau jadi presiden 2024. Amin ya Allah. Amin. Semoga Pak Anies jadi presiden. Kok sirih nan saja dia? Pinang nan saja tu. Kok dapat aku yang lagi apa? Kami tarimu dengan sangat hati. Kalau sampai Pak Anies nanya kami di istana lain datang ya, ya Pak. Kami berharap kami datang ke istana lain. Kalau Bapak kami nanya. Ke istana kami pilih, Pak. Nah, nanti Bapak kami Anies Baswedan kami pergi ke istana beramai-ramai dari rumah relawan rumah Begonjong Bukit Tinggi. Indak kami hujan, siap dengan apapun. Patuhi. Kami berjalan berangkat untuk bertemu sama Anies, Pak Anies. Bapak Anies. Rumput sarui panjang Mbak. Lapane pandan maladen. Saki idui sanang lah Bapak. Semoga Pak Anies membawa perubahan. Amin. Kok pandai apa menyurek, surek lah di daun subanda. Kok pandai apa mau be, kami rindu juga Pak Anies datang balik. Amin. Karimbo, kaladang jangan. Ambillah kayu pananak nasi. Pak Anies kurangnya tampan, elok paso dan bayak. Kapasa membeli tomai, jangan lupa membeli manggis. Kami dari Sumatera Barat siap berjuang untuk Pak Anies. Oke, udah. Nah, terima kasih ya, Mak ya. Kita mau buru-buru nih. Ya. Makasih. Ayo.